Assalamualaikum. Halo sahabat pecinta Lohan, dimanapun berada, ketemu lagi di channel 49 Cikani Lohan. Di video kali ini saya akan membahas progres ikan simpilum ukuran 10 cm. Nah, buat sahabat yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya channel ini makin berkembang, dan juga di like, di share, dan di komen supaya saya makin semangat bikin konten-konten terbaru seputar farm saya DCL series Dewata Cikani Lohan. Nah, buat sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah komen, mudah-mudahan sahabat dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya, dan juga sahabat mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin. Nah, di video kali ini saya akan membahas simpilum. Ini ikan yang sebelumnya udah pernah saya upload, saya beli dari temen. Ini posisi ikan udah kurang lebih 1 minggu ya sahabat. Jadi ini sudah mulai adaptasi di tank ini. Nah, ini udah lumayan udah mau ya deketin gitu loh. Tadinya mah pada lari sahabat. Jadi ikan ini ya seperti biasa saya mau besarkan supaya ini akan saya jadi indukan sahabat. Nah, buat sahabat yang mau ikan ini ya itu udah saya siapkan tuh sahabat untuk nomor dan namanya. Tinggal sahabat kontak aja nomor tersebut. Itu kalau mau pesen kayaknya masih ada sahabat, tinggal ditelepon aja atau di WhatsApp. Oke ya sahabat, melanjutkan video ini, sekali lagi saya tertarik dengan yang namanya simpilum ini sahabat. Jadi ikan ini ya merupakan pure ya, ini pure simpilum, jadi murni sahabat. Nah, ini sahabat kalau seumpama ini sudah gede, sudah dewasa, dan juga sudah indukan, wah enak banget sahabat. Ini mau nyetak apa aja nih gampang lah gitu loh. Kalau udah punya simpilum, mau nyetak perot, red monkey, nah ini kamva, ya dari sini semua sahabat, termasuk lohan juga. Kalau udah disilang-silangkan juga dengan ini, itu ya bisa jadi lohan sahabat. Nah, sekali lagi rencananya ikan ini akan saya progres seperti biasa di terpal. Jadi ini rencananya mau saya bawa ke atas sahabat. Oke sahabat, ini indukan dari anakan tadi sahabat. Nah, bisa dilihat itu betinanya sangat merah ya, dan juga untuk jantannya sendiri jenong sahabat. Ini indukannya ya, kalau saya bilang sih pure ya, ini bagus gitu loh, lumayan cakep lah. Nah, ini dia juga udah apa ya, ya bisa dibilang udah luges. Info temen sih dia udah breed kedua kali ini sahabat. Nah, kira-kira inilah sahabat indukan dari ikan tadi ya, termasuk yang 7 cm juga. Nah, ini indukannya nih, ini masih satu saudara sahabat.
Oke, sahabat. Jadi rencananya ikan ini balik lagi mau saya progres di outdoor pakai terpal. Nanti untuk kolam pembesarannya, sahabat ya. Jadi mungkin kurang lebihnya 1 bulan lah. Jadi ikan ini saya progres di atas, kira-kira hasilnya seperti apa. Karena info dari teman, kalau untuk kolam pembesaran ya bagusnya ya di bak bukan, atau di kolam terpal. Jadi pertumbuhannya juga dia geraknya tuh bebas, sahabat. Jadi ya ikan ini cepat gede gitu kan. Makanya ini lagi saya targetkan buat indukan, sahabat. Nanti mana-mana yang sekiranya bagus saya sortir gitu kan. Tapi ya ini masih lama sih. Tapi ya saya bilang menikmati sajalah, sahabat, di setiap prosesnya. Sekali lagi, sahabat, buat sahabat yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya channel ini makin berkembang dan saya lebih rutin, semangat setiap hari saya bikin konten, sahabat. Tidak ada bosnya. Nah, bagi sahabat yang menyukai video ini ya silakan like, jadi di komen aja, sahabat. Saya juga sama ya, ini masih belajar. Saya juga belum begitu paham juga sih mengenai simbilum gitu. Cuman saya lebih tertarik dan saya lebih bertanya kepada suhunya langsung, pemain Vieja. Jadi ya beginilah, sahabat. Saya tertarik aja gitu loh. Karena nenek moyang itu ya balik lagi, sahabat. Dia mau nganakin apa aja juga atau mau nyetak apa juga ya bisa. Nah, inilah sumbernya atau mesin ATM-nya yang dari sini, sahabat. Ya barangkali sahabat juga punya pengalaman ataupun berbagi ilmu lah, informasi, silahkan di komen aja, sahabat. Di sini saya juga masih sama-sama belajar, kita sharing. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Oke, sahabat. Itu saja ya yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi untuk kedepannya ikan ini akan saya progres sekali lagi di kolam terpal supaya cepat gede dan hasilnya kira-kira seperti apa. Jadi tetap pantengin terus channel 49 Cikandilohan. Saya tidak hebat, saya hanya punya bakat. Kalau nggak hobi, kita nggak ngopi. Salam jenong, assalamualaikum.